Halo good people, welcome back to Bekas Channel. Jadi hari ini aku mau coba bikin boba handmade. Nah, ini sebagiannya aku simpan di dalam wadah tertutup rapat. Buat kalian yang mau dijual lagi, ini bisa bertahan hingga 1 minggu jika dimasukkan ke dalam kulkas dan di wadah yang tertutup. Ini dia hasilnya, sebagian mau aku masak dan sebagiannya lagi aku simpan. Kita masuk ke tahap perebusan. Ini perebusan dari boba itu dibutuhkan 1 liter air untuk merebus setengah dari adonan tadi. Dan